Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Teacher Ain. Hari ini saya akan membentangkan mengenai body awareness. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Carta aliran ini adalah mengenai physical self, iaitu diri kita. Di bawah physical self terdapat 3 subtopik, iaitu body schema, body awareness dan body image. Di bawah body awareness pula terdapat internal aspect dan juga external aspect. Sekarang mari kita lihat satu demi satu subtopik ini. Body schema. Apakah yang dimaksudkan dengan body schema? Body schema is neural substrate for body awareness. Body schema adalah central nervous system, sistem saraf untuk badan kita. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, body schema is present at birth. Body schema ni waktu baby tu lahir je, dalam otak dia memang dah ada body schema dah. Ia umpama dah ada software dah dalam otak dia. Jadi when children grow, homunculus in sensory and motor areas of brain is modified. Bila kanak-kanak membesar, homunculus yang ada dalam otak kita tadi tu akan diubah suai, akan terubah suai. Okey, bagaimana homunculus ni dia boleh berkembang dan akan terubah suai? Melalui sensory motor experience yang anak tu alami. Sensory motor experience ni macam pergerakan badan dia, action dia dengan orang dan juga objek di sekitar dia. Jadi segala pergerakan badan dan juga action interaksi dia dengan orang dan juga objek di sekitar dia, memori ini akan disimpan dalam bentuk body schema di dalam otak dia. Okey, di sini suka untuk saya kongsikan satu contoh yang berkaitan dengan satu keadaan, contoh keadaan yang berkaitan dengan body schema. Okey, tindak balas body schema kita boleh lihat di dalam kes phantom limb phenomenon. Fenomena phantom limb. Apakah yang dimaksudkan dengan fenomena phantom limb ni? Fenomena phantom limb ni, pesakit tu dia punya anggota badan sama ada kaki atau tangan dia dah dipotong, dah amputate. Maksudnya dah tak ada lah. Tapi reseptor yang ada pada kaki tu masih lagi terasa. Macam contohnya tiba-tiba dia terasa gatal dekat kaki yang kena potong tu. Dia minta tolong orang tolong garukan kaki yang dah kena potong tu. Padahal kaki tu dah tak ada, tapi rasa gatal tu masih dia boleh rasa lagi. Sebab body schema yang ada dalam otak dia bagi tahu yang kaki dia gatal. Body schema tu masih ada walaupun kaki tu dah tiada. Itu salah satu contoh yang saya boleh kaitkan dengan body schema lah. Okay. Seterusnya, body schema becomes defined through sensory input from receptor. Okay, body schema boleh didapati daripada sensory input daripada receptor. Receptor dekat mana? Dekat kulit, dekat otot, dekat tendon, dekat joint dan juga dekat vestibular system. Reseptor yang terdapat pada anggota-anggota badan kita tadi itu boleh terangsang menerusi pergerakan badan dan juga menerusi interaksi kita dengan orang dan juga objek di sekeliling kita. Okey, apakah kepentingan body schema? The importance of body schema in motor control lies in its relation to motor planning. Body schema ni teramatlah penting untuk motor planning. Okey, secara teorinya, jika anak tu dia tak dapat nak menerima maklumat yang secukupnya tentang body schema ni kan, dia tak dapat terima body schema yang secukupnya dekat otak dia,
Jadi dia nanti akan ada masalah untuk buat motor planning, untuk rancang pergerakan dia, untuk buat apa-apa aktiviti lah akan susah sebab body skema yang dia terima dekat otak dia tak cukup. Jadi dia susahlah nak rancang motor planning dia, rancang pergerakan dia. Di sini suka saya kongsikan mengenai body skema dan juga body image. Perbezaan di antara body skema dan body image. Body skema adalah berkaitan dengan pergerakan badan kita. Bila badan kita bergerak, ia akan merangsang reseptor dan juga akan membentuk body skema dekat dalam otak kita. Itu body skema lah berkaitan dengan pergerakan badan dan juga reseptor dan sensory. Okay, body image pula adalah kepercayaan kita tentang badan kita. Contohnya, kita percaya yang badan kita langsing, tak gemuk. Jadi, kita pun ada persepsi dalam diri kita sendiri tentang body image kita yang badan kita adalah langsing dan tak gemuk. Walaupun hakikatnya, bila kita tengok depan cermin, badan kita besar. Itulah persepsi kita terhadap badan kita, contohnya. Subtopik yang kedua adalah berkaitan dengan body image. Apakah yang dimaksudkan dengan body image? Body image adalah kepercayaan seseorang tentang anggota badan dia, tentang ciri-ciri fizikal badan dia. Jadi body image ni ada kepentingan emosi untuk diri seseorang tu. Okey, bagaimana saya boleh katakan body image ni ada kepentingan emosi untuk diri seseorang tu? Bila seseorang tu dia mula bandingkan, contohnya dia bandingkan ciri fizikal badan dia dan juga motor performance diri dia dengan orang lain. Contohnya bila dia tengok video Sukaneka kan, dia tengok dalam video tu kawan dia boleh lari laju, dia tak boleh lari laju. Ataupun bila dia dengan kawan dia berdiri depan cermin, dia tengok kawan dia cantik, slim, dia pula badan besar, tak berapa nak cantik. Jadi dekat situ emosi akan mempengaruhi budak tu. Jadi body image ni dia boleh berkait rapat dengan kepentingan emosi jugalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, interaksi di antara anak dan juga dengan family dia atau dengan teacher dia, dengan rakan-rakan dia ke, ataupun dengan orang lain memainkan peranan penting dalam perkembangan positif body image anak tu. Jadi kalau seseorang tu dia nak dapatkan body image yang positif, dia perlukan interaksi yang positif juga dengan ahli keluarga dia, dengan teacher, dengan kawan-kawan, dengan orang sekeliling dia lah. Okey, terdapat interesting aspect yang saya jumpa mengenai development of body image ni. Perkembangan body image. Kita boleh lihat perkembangan ni seawal umur 30 bulan. Bila anak tu umur 30 bulan, dia nak buat benda yang mana dia try untuk masukkan badan dia ke dalam benda yang kecil, yang tak muat dia nak masuk pun. Itu antara contoh body image jugalah, perkembangan body image yang mana dia masih tak sedar yang badan dia, saiz badan dia tak boleh nak muat masuk dalam benda tu. Jadi perkembangan body image ni
dia akan terus-menerus evolve, berkembang, menerusi daripada early childhood, dia akan pergi ke later childhood, dan juga dia akan berkembang sampailah ke adolescent. Body image ni, kepercayaan kepercayaan seseorang terhadap fizikal tu, terhadap fizikal dia. Kepercayaan ni akan terus menerus berkembang sampai ke umur adolescent. Okay, last but not least is about body awareness. Subtopik yang last sekali adalah berkaitan dengan body awareness, kesedaran untuk badan kita. Okay, body awareness ni boleh dipengaruhi oleh internal aspect dan juga external aspect. Okay, mari kita lihat satu persatu. Untuk internal aspect, kita ada yang pertama, reflective self-awareness. Apa itu reflective self-awareness? Reflective self-awareness ni adalah kebolehan anak tu untuk mengenal diri dia di dalam cermin melalui reflection. Dia tahu ni diri dia, dia tahu nama dia bila orang panggil, kan? Okay, untuk reflective self-awareness, dia gunakan kaedah visual self-recognition, iaitu pengecaman diri secara visual. Jadi pengecaman diri secara visual ni, dia banyak gunakan objective self dan juga body awareness. Reflective self-awareness juga boleh muncul seawal umur 2 tahun bila budak tu dia mula makan sendiri. Ya, dia suap makanan kat diri sendiri, jadi dia akan tahu, dia kena tahu kedudukan kat mana mulut dia, kan? Barulah dia boleh masukkan makanan tu dalam mulut dia. Jadi kat situ, dia mula wujudkan reflective self-awareness dalam diri dia. Internal aspect yang kedua adalah laterality. Okay, laterality tu adalah kesedaran tentang badan. Badan kita ada dua bahagian, iaitu kiri dan juga kanan. Under laterality ni juga, kita akan sedar yang setiap kaki dan tangan kita pada setiap bahagian boleh bergerak beraksingan. Tak perlu bergerak serentak, boleh bergerak beraksingan sendiri-sendiri. Okay, internal aspect yang ketiga adalah sensory dominant. Sensory dominant ni develop bila anak tu mula sedar tentang anggota badan dia. Jadi sensory dominant ni boleh terbagi kepada dua, pure dominant dan juga mixed dominant. Untuk pure dominant, contohnya anak tu dia gunakan mata, tangan dan kaki pada side, pada bahagian badan yang sama je. Contohnya macam kalau anak tu dominant bahagian kanan, kan? Jadi semua mata, tangan, kaki kat bahagian kanan dia yang dominant, yang dia selalu gunakan. Itu untuk pure dominant lah. Okay, kategori yang kedua adalah mixed dominant. Mixed dominant ni contohnya anak tu dia gunakan right-handed, right eye, tapi kaki yang dominant dia adalah kaki kiri. Itu contoh untuk mixed dominant. Jadi sensory dominant ni adalah kita boleh katakan anggota bahagian badan mana yang dia paling kerap guna. Itu akan menjadi anggota badan dia yang dominant. Okay, untuk body part identification, pengenalan bahagian badan. Lain budak, lain tahap perkembangan pengenalan bahagian badan mereka. Ia bergantung kepada pengalaman hidup budak tu. Budak tu belajar tentang anggota badan dia dengan siapa, melalui mana, kan? Ada budak yang dapat tahu awal pengenalan anggota badan dia, ada yang dapat tahu lambat sebab tak ada orang nak bagi tahu. Okay, internal aspect yang last sekali adalah right-left discrimination. Okay, dalam right-left discrimination, language dan juga spatial awareness, kesedaran ruang adalah elemen yang paling penting dalam mengenal pasti right and left on the body. Jadi untuk kita kenal mana body kita bahagian kanan, mana bahagian kiri, bahasa dan juga
bahasa yang kita nak yang kita gunakan, dan juga ruang, kesedaran ruang tu penting untuk kita dapat tahu right left, mana bahagian badan kita belah kanan, mana bahagian badan kita belah kiri. Okay, last but not least is external aspect. Okay, under external aspect, pertama kita ada directionality, arah. Arah sama ada arah objek ataupun arah orang. Kebolehan anak tu untuk kenal arah. Kenal arah kanan ke kiri, atas, bawah, depan, belakang, dalam, luar. Okay, last sekali adalah spatial awareness, kesedaran ruang. Kesedaran ruang terbagi pada dua, body to object, object to object. Okay, untuk body to object, kita jadikan body kita sebagai titik rujukan. Contoh dia, kita letak ataupun kita jadikan badan berat tu sebagai titik rujukan. Kemudian kita letaklah bola warna merah sebelah kanan, bola warna biru sebelah kiri. Jadi kita tanya budak tu, bola warna merah kat belah mana? Belah kanan ke belah kiri? Mana bola warna biru? Jadi kat situ dia dah mula belajar untuk sedar tentang ruang dia. Tu body to object. Kalau objek ke objek pula, contohnya kita jadikan rumah budak tu sebagai titik rujukan. Kita pun borak dengan budak tu, tanya pasal kompleks boleh belah. Kompleks boleh belah mana yang paling dekat dengan rumah dia. Jadi ni contoh objek ke objek lah. Contohnya dia cakap kompleks boleh belah Giant paling dekat dengan rumah dia. Kat depan tu je. Kompleks boleh belah yang Aeon jauh sikit dekat belah kanan sana. Itu contoh kesedaran ruang untuk objek ke objek. That's all from me. Thank you for listening. See you again. Bye.